you love me. Gimana aja. La 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 la. Cinderella. Gitu aja lah. Intermezzo ya, cukup lah ya guys ya. Jadi kemarin itu tiba-tiba si siapa sih namanya teman-teman? Ini kita udah bisa bercocok tanam ya. Bercocok tanam guys. Bercocok tanam, mungkin aku akan naruh buah lili di sini ya. Kasih nutrisi. Coba, gua ada nutrisi yang bagus, guys. Ah, oke. Okay. Ada dua nih. Kita bisa bercocok tanam guys sekarang. Taruh apa ya guys ya? Daikon, tomato, potato. Kalau nggak salah tuh bisa ngasih sesuatu teman-teman. Nah nanti tuh, salah gue. Ini udah ya. 3, 2, 1. Oh langsung jadi teman-teman. Langsung jadi bunga lili loh. Gokil langsung jadi bunga lili teman-teman. Kiri-kirinya bocor. Oh iya lupa gua dorong. Jadi kemarin tuh ada main quest teman-teman. Zhou, ketua dari klan Cina, meminta bantuannya Ichi guys. Ada suara kucing dari mana tuh? By the way ada yang butuh bunga lili gak sih? Kayaknya sih kalau sekarang udah tahu guys caranya PDKT dengan cepat. Baju gue juga bocor nih. Warnanya ada hijau-hijaunya soalnya. Udah lah. Jalannya udah guys. Nah, Zhou katanya minta bantuan di sini nih. Udah bisa jadi devil. Mau coba jadi devil sekarang. Nih ya, lihat nih. Pasti pada kaget nih. Abang ngejit damage, aku laporin Muntun. Jangan dong, nanti aku nggak bisa main Mia lagi. Udah guys, ini kita lanjutin main quest ya teman-teman ya. Jadi hari ini kita kayaknya bakal fokus main quest, paling sama beberapa quiz doang supaya kita bisa naikin confident. Confident gue level 8 baru bisa ganti jobnya rocker. Woi, ada demo guys, para ormas-ormas. Ormas-ormas sedang berdemo guys. Dan mereka lagi nyerang apa sih namanya yang orang Korea tuh? Geojul. Tuh. Ini listrik-listriknya mau diambil-ambilin nih. Kita disuruh ngebantuin mafia Korea anjir. Curang KOP Pai Twin. Betul Galan. Tahu aja kamu. Aduh bagaimana nih? Itu dia orang-orangnya. Para ormas-ormas. Ya bisa dibilang itu adalah pasukannya Omi guys, Omi Lion sebenarnya. Beli chopper kalau mau beli main pebble dari usual tactic range itu di sini. Oh agak gila aja sih kalau ngeliat Yakuza dalam satu tempat kayak gini. Gimana nih mereka mau ke Geo Mijul? So. Wah ilah. Bajingan-bajingan. So jago guys, lihat deh. So keren. Mereka belum ketemu Tuan Atta Halilintar guys. Siapa di sini yang belum ketemu Tuan Atta Halilintar teman-teman? Nanti kita bisa make and greet sama Atta guys di sini, tenang. Kita bisa, iya gua ngecheat level dibantu sama Bang Atta Halilintar guys. Ntar gua kenalin sama Bang Atta di sini ya. Gua liat dari Pokédex ya. Caranya naik level cepat adalah bertemu dengan Bang Atta Halilintar guys. Suka pada banyak gaya bos-bos kayak gitu ya. Gua mah suka bingung gitu. Apa yang mereka kejar gitu. Udah tau gua ada Eri yang paling imba sedunia ya. Cari Ching ga roblok. Tak aja dong anjing. Yang mana bosnya, yang mana, yang mana bosnya, yang mana bosnya. Kasih tahu. Love Drum Typhoon. Kita bikin sangnya dulu guys.
Kita bikin sange dulu. Yang mana yang enak? Yang mana mas? Yang mana mas? Oh yang ini. Pernah dipukul pakai uang gak mas? Tolong. Oh yang ini lagi sange. Mas Kume ya. Mas Kume, pernah ditawar pakai uang gak mas? Oh masih mau ngelawan mas Kume. Buset semuanya sange guys. Semuanya sange gaming anjir. Oh, Highway Havoc deh gue. Kalau si ini, Mas Kume. Critical. Mati bajingan. Ya, pada sange gaming sama Saiko guys. Dih, ngapain lagi? Itu pada sange gaming semuanya anjir. Pada sange gaming sama Saiko. Lihat ya, Eri guys. Eri ya, lihat ya. Eri yang kemarin kalian maki-maki, lihat nih. Ini gak mati dong. Joker loh badan itu. Kasih tahu, Seko. Oh, dia lumayan maes guys. Tiga orang langsung ya. Kita beresin sekaligus. Nah udah ini mah isi. Lo ini aja nih. Minum ini aja nih. Minum sake aja udah. Ichi mah. Nah mabok aja mabok udah. Okay. Tuh baca guys. Baca katanya Faisal. Makasih Faisal. Kamu dicalonkan menjadi salah satu The Seven Deadly Sons. Andi slash dulu guys. Nanti ya. Mana lagi nih? Mana lagi yang so jago guys? Masih pada sange gaming mereka sama Saiko. Masih pada sange gaming sama Saiko. Nih lah. Gue kasih ini aja guys. Nih. Joker. Ya 5 doang. Modar tapi tetap. Easy. Bye-bye. Nanti XP lumayan juga. Gimana ya, Bu? Paman Lutfi, Eri diberi senjata domino kiki aja percaya lakukan ayah saya. Pasti sangat kuat, Paman. Apa itu domino kiki? Buat kuat. Eh, listen, dengerin ya. Did you know this, guys? Kamu kalian gak tahu emangnya mereka itu adalah Yakuza-nya Omi? Enggak, direktur bilang itu adalah bantuan dari kantor pusat. Woy. Dari semua kantor. Kamu beneran nggak tahu kalau mereka itu Yakuza sebenarnya yang lagi protes. Oh, tapi apa yang kamu panggil dengan zona abu-abu? Nah. Ada apa sebenarnya di Goyomijul? The protest is basing in only matter of time. Is this many guys not even Xianghui can scare him off? Oh, kayaknya mereka juga kalau misalnya sebaik ini nggak akan takut sama Xianghui juga. Ya udahlah, kita jalan aja kata Seiko. Anjing ini ormas-ormas anjing. Udah digebukin sama Ichiban berkali-kali, masih aja batu. Kenapa ya? Shadachi punya ide nih. Mungkin kita bisa pura-pura jadi pendemo. Wah, ide yang bagus. Mungkin bisa bekerja. Oke, akhirnya mereka semua kayaknya mau cosplay Blitz Japan, teman-teman. Pura-pura jadi ormas. Aku merindukan Nanba hari ini guys. Aku merindukan Nanba. By the way kita ada job baru ya. Ada job set job baru. Cuman si Eri-nya Eri bisa. Kayaknya Eri udah bisa ya jadi matriark. Jadi lebih imba lagi. Wah apa nih? Gua kalau ngeliat barang-barang berat atau properti gitu ikut si Goro anjir. Usha! Ikude. Nanba kemana bang? Nanba lagi ini bro, Nanba lagi berkhianat dari abangnya. Anjing. Buset. Mau dihancurin guys. Mau dihancurin. Duh sumpah ini. Iya sih bener sih ini mirip banget sama si anaknya Arakawa sih. Iya ini chapter 9 bro. Yaudahlah kita masuk ke Geomijul aja langsung. Lah bisa nanam di sini juga. Anjir bisa naro tanaman banyak di banyak tempat guys. Udahlah, karena apa gue ganti job dulu ya? Sekarang apa berapa sih? Gue cek ini dulu guys. Cek status. Ichiban confidentnya 7. Bisa sih gue naikin sekali. Gue ada item naikin confident guys. Mana ya confidentnya? Confident.
Inggris rank jawab prank jawab prank jawab prank. Ah udah dipakai semua. Ya ini mah jawab prank semua doang guys. Gak ada yang bagus. Nani kuis paling ntar aja lah. Eri udah bisa belum ya pakai ini? Confident udah mentok loh padahal. Apa namanya? Beli siapa nih kalau ini ada berapa vegan yang terset we are not ready. Yaudah aku udah siap kok. Ayo Ci, kita udah siap Ci, masuk. Ayo, kita demo yuk. Kita doang yang enggak pakai baju anjir. Kita doang enggak cosplay Blitz siapan. Oi. Konna mon made mochidashiten no ka yo. Bacot aja ini ormas-ormas. Mana Ogasawara? Ada yang lihat dia enggak? Oh, mereka nyari chiefnya, teman-teman, nyari kepalanya Blitz siapan. Ogasawara ga ita toko de doushou mo ne daro. Oh kamu yang rambutnya keriting sana. Apa bro? Pasti nanyain baju dia. Pasti dia nanyain baju guys. Oh itu orang sama Kume tadi. Oh lu pikir kita akan biarkan kamu lari. Pada so jago yang gini-gini, kenapa ya guys ya? So keren gitu. Anjir ada bawa samurai, what the fuck? Eri, tolong Eri diurus Eri. Love Drunk Typhoon. Ini anak-anak Omi ya, bajingan. Pada oh, anak-anak setan ini pada nyaru semua. Ya anjing. Masih ada berdiri. Maju sini satu-satu. Saya sendiri lo kan mau diapain lo sekarang, ah? Bego enggak kena lagi. Nih. Nih, hapus. Iya anjir, ormas BJ terselubung isinya Omi semua ini. Mana lagi merinding lawan saya? Wah anjing! Gue kira palanya hampir pecah jadi fatality. Anjing! Yo. Siapa ini? Ini orang Omi nih. Ini kan biasa aja Omi anjir. Duh, kita duh ini harusnya kalau gua enggak punya Eri kita cuma bertiga, guys. Aduh. Ikinari tekki o furimaoshite ku ka yo. Shin da to omotta. Oh, hampir aja aku jadi geprek ke Psycho. Kasuga. Oh, Letnan Omi, guys. GG Ichiban, GG. Ini Psycho makin jatuh hati nih, masih. Oh, Letnan deh, guys. Reiji Shoda. Ingat dia enggak? Sah, anjing. Ya. Dou kana? Enggak tahu gua Letnan Omi. Ano rank no ningen nara Kamurocho no kanbukai ni mo kanarazu iru hazu da ze. Dia sempat ada di Kamurocho waktu meeting officer. Oh, itu tempat di mana kamu ditembak. Dia berarti ngeliat gua ada sama Rakawa juga, guys. Harusnya dia masih ingat gua sih. Nai ya miyoboe aru no. Oh, kayaknya aku ingat sama si pala jembut itu katanya. Omoidashita wa. Ware Kamurocho de daikou. Kamu orang yang aku kapten kan, yang ditembak di Kamurocho. Dattara nande? Oh iya, kalau emang iya kenapa kata si Ichi? Oh, katanya dia masih ingat, guys. Masih ingat dia waktu itu kan dia bilang aku kenal sama ya kaptennya kan. Hanashiatte kurenno ka? Aho ka? Ano yo de katteni nukashi tore. Wah anjing berani pakai ginian najis. Wah anak setan berani pakai mesin guys. Mina. Oh kalau lu sekali kenanya bola itu kita bakal mati. Jadi apapun yang terjadi kalian harus hati-hati.
他の連中から襲われたりしない？大丈夫だ。さっき見てただろ。おのみちよ。あの様子じゃ頑張ります。おかしや。なめんなよ。一、ラッキーダイス。運に託します。貸し倒れやり。Aduh, healing rose lagi anjir nggak kepake. Gua kasih ini dulu kali ya, love drunk typhoon dulu. Kita turun defnya dulu guys, tapi bisa nggak ya? Oh bisa. Okay, Ichi, let's go Ichi. A battle break ya. Bam, kan lemah kan dia sama petir kan, mamam tuh. Siap-siap. Buff dulu, Pak Tua. Ayo ada Cici Tua. Oh no, Michio. Oh no. What the fuck. Oh, dia lagi charging guys. Dia lagi charging ini. Eri, awas aja ya. Ini harusnya gue nahan sih. Ah, nice, aku harusnya turun. Healer mah, blok aja. Anjir, gak kerasa kita. Nah, nih anjir enggak ada rasanya, bro. Tapi Kasuga ke stun. Langsunglah. Gua tahan pakai Hawir Havoc. Efisiennya lagi drop. Bam! Asis dia pakai api, guys. Kok enggak ada rasanya, anjir. Yang charging-nya bikin stun doang ya? Untung support gua aman. Eric ke stun. Oke, kita kasih nyanyian mantap dulu, guys. Miraculous voice. Tuh gak bisa masuk lagi. Emang gak ada rasanya anjing. Buset balik lagi. Shiller dulu kayaknya. Gue kayak harus ngebangunin si Cat dulu guys, bentar. Status cold medicine. Ah ini nih, paralytic poultice. Nih, bangun lo. Bro, bangun bro. Ih. Beda ya? Seterus sampai lah sama stun. Bentar, gue cari itemnya dulu bentar guys. Clean your body, shoot bleeding, being drunk. Fisika apa mental ya jatuhnya ya? Gue ada comforting medicine sih, teman-teman. Anjing, gue gak ada lagi yang stun. Bangsat. Drang. Fisikal apa mental ini ya? Fisikal kali ya? Oke, gue coba fisikal dulu guys. Ci bangun Ci. Aduh, gak bisa lagi mental kali ini ya. Oke, udah bangun. Aing si anjing teh. Kok blok siapa wanian? Bangsat. Diturun dia. Nah gitu dong. Kestun lu kan. Makan nih. Nih. Lu makan nih. Ichi let's go. Gak bisa pakai satelit. Bisa sih. Cuman ini terlalu easy untuk satelit bro. Eh lagi gak bisa guys. Gue lagi mau di grinding. Mampus pusing lu kan. Gue tusuk lu anjing. Masih kestun dia guys. Twirling bit. Sini lo mau kecar juga lo sama gue lo. Dia masih ke stun guys. Lama banget stunnya ya. Tuh ini lah waktunya finishing teman-teman. Ayo maju. Gasi. Ono Michio. Makan tuh ninja gua Mushan dar. Hapus anjing masih hidup dong, balik lagi deh guys. Ayo Lord Ichiban let's go. Kayaknya gua masih bisa satu kali ini lagi sih karca, ini lagi karcap lagi. Joker aduh 10 resist tapi dia ya pakai senjata tapi mati sih tetap. Oke turun lembek.
だぜ。Satu level lagi mentok guys, Ici. 18 apa 28 ya dapat esensi itu? Nai ya, cukup makasih untuk boke ga. Putus nih pasti nih si tolol hilang aja nih. So jago nih liat nih. Anjing anjing. Mau ngapain deh guys? Oh shit. Mada ugoku no ka? Oh masih gerak aja. Mutto kibatte ugokan ga. Tidak. Gimana nih guys? Lord Ichi. Shanku ya na. Goshu Shou-san. Saya kira onna wa chitto omottai nai koto shita no. Taiki yatta no ni. Oh, padahal sayang sekali aku membunuh saya wanita itu padahal dia tipeku. Psycho. Naya. Ugokai ya nai ka. Kabur jelek banget anjing. Apunakatta ze. Ittan shikiri naoshi tai. Omae ga type da. Katanya kamu tipenya dia. Kamu disukai sama orang-orang aneh mulu ya? Masih de hekomu wa. Oi, tenang ada plot armor. Donai natta ya. Yatsu wa tsu. Coba lihat penye apa enggak? Buru cek. Sebut kriminal status. Tolol banget anjir. Oke, mereka berhasil kabur, guys. Oh, si Shoda kayak tadi, lantan Naomi kan. Arakawa no Sorno Hot Pick M. Ah, enggak cuma dia doang, lantannya ada 3 totalnya. 3. Iya, tadi tuh Shoda. Tuh, itu yang pertama, lantan 1. Dia tuh enggak bisa ditebak emang. When Domel mau pindah, Ishioda was the guy on the front line. Oh, ketika orang-orang Omi pindah ke Amurocho, Ishioda tuh yang paling depannya. Terus dua latan lagi siapa? Pertama Joe Sawashiro, kedua Joe Sawashiro. Oh, Joe! Anjing si bangsat. Si Joe, orang yang gua selamat gua tuker anjir. Sawashiro tuh udah jadi tangan kanan Arakawa udah lama banget, bahkan dari zaman Tojo. Jadi wajar lah kalau dia jadi latan sekarang. Nah, terakhir namanya Tendo. Tendo sah anjing Tendo. Dia tuh mantan petinju. Ini ngeri banget kayak Frankenstein. Kenapa petinju tiba-tiba pengen jadi Yakuza? Ini kan bocor. Bener loh. Akemnya ke agak kiri kali. Ishioda, Sawashiro, Matendo, Dostri ada kak. Mereka bertiga adalah Kapten Lieutenant and every one of them bad news. Mereka bertiga ini berbahaya. Siapa nih? Telepon. Assalamualaikum. Oh, Jun Gian. Aku udah nungguin, aku udah ngeliatin kamu dari atas tadi. Berani banget kamu ngelawan bola besi kayak gitu, Kasuga. Terus lu mau ngapain? Oh, I'm sorry. You were not coming to help us. Zou dari Limang berpikir katanya kamu udah di sini. Aku melakukannya untuk Nanba, bukan untuk kalian. The massive crew of Omi blocking the way. Banyak banget orang-orang Omi ngehalangin jalan. Gak tau aku caranya masuk ke sana. Oh. Kita ingin memberi kamu hadiah karena kamu tadi udah membantu kita. Sesuatu yang sangat berharga lah. Oh, apa tuh? Emang kamu ngasih aku apa? Well, kita butuh bantuan kamu, tapi sebelumnya even if you give us your confidence and sincerity you. Kita pengen kamu percaya sama kita katanya. Terus saya mau saya dengan real cash value. It's like to head here. Oh, ketemu aja di restorannya Kiniko namanya Eomo Nivo secepatnya ya. Gua pengen nuker job dah, guys. Iya, gua pengen pakai Jonggian, teman-teman. Katanya Jonggian, Jonggian sang assassin udah bisa dipakai lah. Ini tahu ya Kiniko di depan. Tuker job. Gua balik belakang dulu. Udahlah. Kita kesana dulu guys, kita ya Allah taksi di blok lagi anjing, sampai kapan sih taksi di blok sampai ormas nggak ada ya. Oh ini nih toko yakin ikunya, padahal gue pengen ganti job dulu lagi nggak bisa. Confident gue kurang satu, gue perlu ngambil tes guys. Ya selamat datang. Ibu, kita di sini bukan untuk makan bu.
ibu tahu cenah, ibu warteg. Kunaon si ibu cenah? Kunaon si ibu? Anjing, mama anjing. Kunaon si ibu anjir? Ibu kunaon? Sini laut sini. Oh, di jalan rahasia guys. Oh. Jangan bilang siapa-siapa yang kamu lihat dan dengar, oke? Okay? Hah, iya bu. Kalau lewat jalan ini game jalan rahasia distrik. Oh, bisa lewat sini. Kalau ada seseorang yang menemukan jalan ini akan jadi kelemahan yang fatal untuk Geomijul. Aku berharap kamu mengerti lah. Oh, jadi ini hadiah yang Jonggihan maksud. Ya, saya mengerti, Bu. Saya tidak akan membocorkan ini ke siapa-siapa, Bu. Kalau Jonggihan udah merimu ini, dia kayaknya percaya banget sama skillmu. Fate, huh? Percaya sama kita ya. This road goes straight to hell. Ayo, Ci, kita masuk aja lah. Udah, yuk. Selalala, mak-mak assassin, iya anjing. Mulu bayaran dia. Nah, ada Jonggihan nih. Well done, kasih tugasan. But I'm ever time of resistance. Okay. Kenapa emangnya? Barikadanya baru aja hancur. Omilanya sudah memulai invasi kepada Geomijul. Shit. Xianghui terus sekarang lagi ngapain pemimpin Geomijul nih? Xianghui sekarang lagi mencoba untuk nge-reach Yutaka Ogikubo. Orang politisiannya ngebantu mereka bertiga, guys. Kan kalau misalnya udah nge-reach, apa yang bakal terjadi? Ya itu gimana Ogikubo ke depannya? Aku enggak bisa bilang pastinya gimana. Jangan kasih tahu ke siapa-siapa ya kalau ada jalan rahasia ini. If you betray us, kalau kamu mengkhianati kita dan mencoba untuk lari, kalian semua akan mati dalam tanganku. Anjing, keras. Si Virgil ngeri gini, Bray. Aku mau ganti pikiranku lah, dia tidak lucu. He's not cute. Dia tidak imut. Aduh, si Jonggi kapan join party dah? Gue pengen dia join party, guys. Penasaran asli. Oh, belum join party dia. Baru dibawa ke tempat yang mirip tempatnya Floris. Nah, sayang gue ini. Leadernya nih, leadernya mafia Korea. Anta ga sou shiru to iu no nara warewara. Xianghui, Ogikubo bilang apa? Teo kashite moraeru ka? Ah, Kasuga, kita bisa minta tolong lah sama kamu. Ada waktu 2 menit sebelum Omi masuk sini. Nisse satsuzukuri no konseki o moyasu no ni. Kamu ngebakar ini semua. This is the end counterfeit and friend for Ijincho. Ogikubo ingin mencabut semuanya. We don't have so much effort to Omi Lando putting towards him to get wall of muscle. I have to admit this one on us. Oh, jadi kantornya mau dibakar, guys. Kalau kita semua mematikan ini, itu adalah buried evidence. That is linked. Oh, jadi ini. Oke. Jadi kalau cuma dimatiin doang, itu tidak akan mengubur semua bukti kalau ini tuh ngarah ke si politician. Jadi mau nggak mau tempat ini harus dibakar, guys. Kalau kita bakar ini, tempat CCTV ini akan hancur juga. Itu berarti end dari rumah kita. Padahal ini adalah tempat paling aman di dunia untuk kita. Ya, aku juga takut konsekuensinya seperti itu. Yang setia banget ya si Han Jonggi ya. Oh, ngomong bahasa plastik guys. Plastik language. Disuruh nyari ini, disuruh nyari apa namanya, bensin. Oh, jangan dekat-dekat, nanti kebakar. Oh, jadi kamu membakar semuanya hanya demi mendapatkan Ogikubo doang? But Ogikubo was the only one who ever cared about giving us home, and he came through. Ogikubo memberikan kita semuanya. Jadi aku gak ada apa-apanya kalau dia udah berkomando seperti ini. Kita ini cuman pionnya doang. Dan kita juga berhutang sama dia, berhutang banyak bertahun-tahun ini. Si Betan juga bakal masuk party juga ya? Iya, Rilo. Kata sih bakal masuk party. Tolonglah, Ichi. Aku butuh kekuatan kalian. Anjing, nunduk dong dia. Xianghui, kamu gak boleh nunduk kayak gitu, katanya. Anjing, si Saiko kan udah cukup. Berdirilah sekarang. Saiko kan gak suka sama Xianghui nih.
Sama plastik gak suka dia. Sejujurnya, aku tuh gak suka sama kamu. Dan kita gak berhutang apa-apa sama Ogikubo. Demo. Demo nih. Nanti demo. Tuh kan. Aji gue udah hafal banget, bangsat. Aji gue udah hafal banget. Kalau orang Jepang udah ngebacot bilang gak suka, lu udah tuh dari dulu pasti demo. Gak kan jauh aja. Tapi kamu benar. Kayaknya bisa berkata deh nanti sama dia. Can we can end this about that stuff? Ya, pindah-pindah. Demo aja. Gue udah jangka gue. Kalau gak demo, kalau bahasa halusnya si kasih anjing. Si kasih. Kalau bahasa halusnya itu. Nah, terima kasih. Tapi momen. Weh, bantuin dong. Virgil, Anjongki gak mau bantuin. Parah banget anjir. Nggak usah nunduk, kasih Meki aja ke Ichi. Ah, setuju sih gue. Udah mau siap-siap berantem. Ayo tuh. Yuk, sayang, kita siap war, sayang. Ini apa, guys? Oh, udah. Ayo. Gue harus ngobrol ada Ci ya. Ci, let's go. Yuk. Mana nih pasukan Omi? Sini, anjing. PDKT aja ntar pik mulus ya, ntar gue PDKT sama dia guys. Tenang, kan sekarang udah tahu caranya nanam bunga ya. Aku kayaknya tahu mereka semua siapa. Oh ini ketuanya BJ guys, Blowjob Japan. Shit. Kita akan melawan Nanba guys. Kita akan melawan Nanba teman-teman. Nanba si pengkhianat. Oh. Jadi kalian masih hidup ya. Jadi bola tadi tidak bisa menghancurkanmu. Shit, kita akan lawan Nanba guys. Bang, jangan lupa cari duit pas ke kamu rocok. Iya siap. Taksi yang dekat cafe survival kayak dulu sekali biar bisa pakai taksi ke situ. Taksi yang dekat cafe survival. Oh oke. Soal taksi gue ngejam aja, kenapa ya nyangkut? Kalau kaptenku ingin kamu mati, kamu harusnya udah mati kan? Aku dengar Edison Bodis, aku dengar orang-orangnya dia udah ngebuang kamu ke tong sampah. Aku kayaknya harus nanya dia, kenapa kamu masih hidup ketika aku bertemu dia nanti? Ogasawara-san, printernya ada di sana. Mereka mencoba untuk membakar bukti. Lagi dibakar guys ininya apa namanya? Si barang buktinya kalau ini tuh ada hubungannya sama seorang politician. Shit. Oh no, Michi. Oh no. Minggir Ichiban. Kamu ngapain? Barang buktinya akan terbakar. Aku telepon tuh Nanba. Sorry. Tapi aku sudah berjanji kepada Seong Hui. Aku sudah janji untuk membuang waktu ketika dia membakar tempat ini. Tapi aku melakukan ini untukmu juga Nanba. Anjing lu Ichiban. Oh anjing bertarung guys. Kayak Usopp sama Luffy anjir. Kayak Usopp sama Luffy guys. Oh kamu kemarin beruntung. Tapi sekarang kamu akan hancur. Jin. Omi Lens, Letonan, Ishioda, Family, Patriarch, Reji, Soda. Anjir, ada Nanbanya guys. Wah, Nanba level 27 teman-teman. Nanba Sang Gembel level 27 guys. Oh, anjir dia punya senjata baru teman-teman. Lihat itu. Pakai tongkat golem sekarang. Nanba, aku tidak menyangka kamu akan seperti ini Nanba. Jurus Ange. Si Nanba malah Sange sama gue. Darto, air strike-ku. Sah. Giga Nanba. Anjing, mana lagi? Maju lagi. Aduh, airnya ditembak. Bajingan. Berani nembak cewek lu. Sudah. Oh, mampus lu anjing. Oh dia masang counter guys. Gak kena bego, tolol.
Si Nanba lagi sange, guys. Aduh, nelfon siapa dia? Oh, gemel-gemelan doang. Pada sange aja diginiin Saiko. Nih, siapa yang lama-lama karcap? Nanba dulu deh. Joker. Puas, lumayan. Gua giniin kali ya. Sekali lagi, biar pada diem. Mampus. Kasih tahu. Modar anjing. Mana lagi, bro? Buset. Ngapain sih lu? Orang mas-masangnya ngapain di sini, guys? Anjing belum pernah dicabuk kali ya, Madachi. Jijikan. Joker. Joker. Boom. Weak anjing Nanba. Tidak ikut grinding team lu. Aduh. Kasih tahu. Dia lemah sama Saiko, guys. Dia kan suka sama Saiko ya, si Ishioda. Nih anjing. Lu kalau mau suka sama Saiko, siap-siap terima ini dulu nih. Nih. Ih, bego gak kena, mukul apaan sih lu? Nih bro, belakang lu bro. Aduh anjing, tolol. Nih, kritikal lagi nih dari gua nih. Eri. Aduh gak kritikal lagi. Anjing sakit, untung perfect guard gua. Bacarmu. Aduh, bener mau habis. Bener. Tonjok kali ya sekali ya, bocah. Banyak gaya nih. Patriak-patriak tayak. Sialah. Letan-letan bajingan. Dapat suji deksa Nanba gua. Shin Madana, Woodblock, Beautiful Spot. Udah kebakar, guys. Kono. Kso. Yabe zo. Minir de. Udah kebakar ini. Oi, mate o mae. Ini gebukin nih anjing. Pemimpin BJ Japan. Bukiga. Mada owatte nai yaro ga. Oh, ini mau lawan lagi dong dia. So kuat. Udah dibakar sama Anjongi sama tim plastik, udah dibakar, guys. Sih, gelis bisa nih. Buset. Biji ditendang. Ishioda-san. Abis cutscene ini buka item Passion Bandana PD Gear. Oke, okay, anjing, mampus lu kan, ditonjok lu sama Virgil. Kopi kalau mendapat Virgil chapter 10. Oh, masih jauh dong berarti. Ya, masih jauh guys, ini masih chapter 9. Abis ini kali ya. Pengen dapat si Han Jonggi gua. Karakter startup guys itu. Pemain drama Korea startup itu. Kayak yang bocor apaan sih? Ini masih chapter 9 ya? Apa udah masuk chapter 10, guys? Gua udah ngelawan 2 bos loh. 3 malah Nanba tadi jatuhnya boss battle. Wah, anjing bakar. Set kebakar anjir. Markasnya kebakar. Ini keren. Sarang laba-labanya kebakar, guys. Kalau Assassin Joy ini siapa yang bakal lu ganti? Nggak tahu Eri, nggak tahu Adachi sih. Adachi kayaknya deh. Nanba. Kore de zenbu yami ni homurareta wake da. Ijinjou no nise satsu mo. Ore no ototo. Aku tidak akan bisa melihat saudaraku lagi kalau begini. Saigo no saigo de
Kamu sudah menusukku dari belakang. I feel bad at what you need to find your brother is gone. Aku merasa sedih. Apa yang kamu cari untuk mencari saudaramu sudah tidak ada. Tapi kita hanya ingin menyelamatkanmu, Ranba. Anjing. Buset, marah-marah dia. Ranba, kamu tuh punya teman yang baik. Mereka bukan temanku. Kerasukan maung dia, guys. Kamu mau tahu nggak saudara laki-lakimu udah di mana? Hei. 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 Saudaramu aman di residensial district. Not that he was allowed to live, right? Tapi dia gak boleh cabut dari situ. Iya. Saudara Ranma masih hidup kok. Hontoka? Majika? Kenapa kamu gak bisa gak bilang ke kita? Nanba-san emang udah diawasin dari awal. And after Lin the Tortoise slipping away. Oh, dia menjadi musuh dari Ijinri gara-gara dia udah tahu nih. Ya, itu masuk akal sih kalau begitu kata Saiko. Alasannya kamu bisa mendapatkan kenyataannya adalah the only reason you finally learn the truth is more than anything else. Ini karena teman-temanmu sudah meresikokan nyawanya demi kamu. Jangan lupakan itu, Nanba-san. Kekuatan Tomodachi! Hey, Nanba! Hey. Tapi aku gak percaya sampai aku bisa ngeliat kakakku langsung. Nah, udahlah, kalau gitu kita keluar dulu dari sini lah. Kalau kita bisa keluar dari sini, kita bisa mati. Hai, aku Nanba! Ayo teman, pegang tanganku dengan kekuatan plot armor. Tomodachi. Nakama. Kekuatan plot armor Rainer. Taunya Door Gaming anjing sih ini. Naruto Pawah berada di Ichiban. Nanik. The Nakama Power. Nanba join party ya berarti guys ya. Yah, tapi level udah jauh banget anjir. 27 ya tadi level dia ya. Kita udah level 31, 34 aja 32, 34. Hashtag Tomodachi Power aja. Jangan temenin Nanba Bang Upi. Tapi dia lord kita guys. Dia lord kita ini. Oh ini saudara laki-lakinya. Eh bukan neng, ini mah pemimpinnya BJ. Kamu pikir ini tempat apa? Aneh ya, di gua gak kenapa-napa loh. Soal gitu kenapa ya, obvious ya. Ayo guys, lanjut. Lah udah beres guys. Chapter 10 berarti sekarang. Wah cepet banget. Chapter 10 sebel. Wah ini mah bisa teman-teman. Apakah malam ini kita bisa bertemu Bang Goro guys? Wah.